siapin lengkapin baju-baju. Baju lengkap. Oke, ada kebakaran di Jalan Polonias nomor 11. Anggota kita akan berangkat ke Jalan Polonias nomor 11 karena menurut laporan warga ada kebakaran. Siap. Respon time kira-kira kurang lebih 3 menit karena lokasinya dekat dengan pos damkar. Kelihatan mengepul dari sini ya. Berarti sudah kebakarannya sudah dekat. Kita harus ready, siap-siap. Kayaknya kebakaran. Gimana? 11. Kalau tidak alang-alang, mungkin kemungkinan rumah kayaknya. Cepat.
Ya, apinya akan segera padam karena kebakarannya volumenya hanya satu rumah ya, dan tidak terlalu besar. Kurang lebih sekitar 7 kali 3 meter, 6 kali 3. Oke. Sedikit keterangannya Pak, kira-kira kebakaran ini disebabkan oleh apa Pak ya? Kira-kira kan belum ada tafsir yang maaf ya, memang sudah dimatiin apinya kan, jadi tempat tumbak apa dana guling oh guling babi itu ya, babi sampingnya kan ada apa, ada kayu bakar sampingnya di sana. Oke. Ya, tidak tahu dari matiin. Untuk kedepannya nanti agar tidak terulang ya Pak ya. Hal seperti itu jangan sampai kalau kita menyalakan api tidak ditungguin gitu ya. Tidak. Yang tadi kebetulan pulang ke desa. Sekarang proses pendinginan, apinya sudah padam, tinggal untuk memastikan apinya benar-benar padam, harus kita dinginkan dulu. Hati-hati. Kita menggunakan 3 BW untuk menangani kebakaran ya. Kita mengamankan selang dulu untuk disimpan bersama anggota ya. Ini menggulung selang. Kita akan kembali ke kantor dalam karena mana. Oke, semangat. Oke guys, setelah ada kebakaran tadi di Pulau Nias, sekarang ada laporan dari warga lagi, yaitu mengenai serangan tawon albinis yang sempat menggigit salah satu warga kita di Banyar Tegal Belodan ya. Sama teman-teman. Oke. Mas. Kita menuju lokasi. Karena lokasinya jauh, mungkin kita jauh dia. Pakai nosal aja deh. Nosal jauh. Coba kita cek dulu apakah bisa ditangani dengan mengambil langsung, tidak dengan nosel. Oke, tangga darurat ya. Ya Pak Agus tentang Baygon ini.
masih dingin. Rasanya masih dingin. Tapi jangan dimakan ya. Ini efektif sekali untuk membasmi tawon. Sarang tawon alpinis, asalkan tahu caranya ya. Ya. Lubangnya dulu ditutup dengan ini karena dia sifatnya seperti serangga. Lubangnya ditutup dulu sama kapas. Oke. Oke, siap-siap. Ini ada pakarnya juga lagi satu. Di lubangnya, di lubangnya. Masukkan ekor. Oke, berperang, berperang melawan tawon alpinis. Oke. Oke, berperang. Belengai, udah mabuk dia, udah mabuk. Nggak bisa agak dia menggigit. Konsentrasinya buyar dia tawonnya. Oke, sekarang kita hancurkan apa namanya sarangnya. Usahakan sampai habis dia sarangnya, agar tidak bersarang lagi di rumah warga ya. Ah, sarangnya udah habis. Gimana tanggapannya bagus? Yes. Pak Wayan sudah ditangani, kita akan balik ke kandang damkar ya. Syukur banget. Sudah selesai. Terima kasih, Pak.